rasanya kembali lagi di kota Rami Cupu dan Ilegal. Kali ini kita bakalan untuk reaksi lagi. Yeay! Yeay! Update ada maling, tujuh dulu ada pencuri di game Bakso Simulator. Bang Andi Lukito lagi-lagi update video baru yang itu Bakso Simulator. Anak-anak. Langsung aja John, kita langsung aja ya. Langsung aja reaksi lagi nih. Langsung masuk ke videonya bos, langsung. Let's go. Anjir bisa maling teh. Wah, bisa maling bombinya anjir. Bombinya jadi maling ya. Ada bom juga lagi. Wah. Bed sleep. Wow. Nah, ini bisa tidur coy. Lagi. Dan pasti kalian udah enggak sabar banget ya. Enggak sabar banget gue nih, Bang. Enggak sabar banget Bang Andi. Terus yaitu. Gila kamu Bang, aku enggak sabar. Nah, kapan Bang Andi? Kapan? Terus aja guys, atau Warnet Live. Kalau kalian lihat di video sebelum, gue bikin Warnet Simulator itu di 22 Januari. Dan gue publish di tanggal 26 Februari. Satu bulan. Artinya, kalau Bakso Simulator itu gue bikin tanggal 23 April, maka live-nya ya minimal tanggal sekitar 26 Mei. Lebih tepatnya, sangat jauh ya. 22 Bakso Simulator akan rilis. Nah, udah tahu kan jawabannya? Jadi kalau ada yang nanya, ada yang komen, tolong bantu jawab ya. Tanggal 29 Mei anak-anak. Akhir bulan. Akhir bulan coy. Kita langsung bahas. Lama banget. Bakso. Kita mulai dari mapnya. Jadi mapnya itu gue ambil tema. Anjir banget. Wow. Gila jadi begitu John. Bangunan. Nah bangunan ini belum fix tapi kalian bisa berandai-andai lah ya. Nanti ada banyak bangunan di kota ini. Oh jadi rumah sakit John. Ini lebih tepatnya. Jadi ini baru placeholder tapi ada satu toko yang udah fix bakal dibikin yaitu toko bahan. Nah sementara gue bikinnya gini dulu aja, kosong, gak ada NPC, gak ada apa-apa. Tapi intinya di toko ini tempat kita beli bahan. Nah nanti siap. Beli bahan ya. Ininya sistem pembeliannya tuh sama kayak di Warnet Live. Yaitu kita interact untuk beli itemsnya. Nah ini kan kayak Warnet Live ya kan, di toko alien atau di toko gold. Dan alasan gue pakai mekanik yang sama itu selain lebih cepat, lebih mudah, dan juga biar kalian udah gak pusing lagi. Kan kalian udah tahu cara pakainya. Oh bener banget nih. Lanjut, nice, kalau kalian perhatiin, sekarang ada perbedaan dikit ya di pop-up text. Biasanya kan cuma tulisan, tapi sekarang ada instruksi pencet apa. Oh, nah, bagus banget kalau kayak gitu, Bang Andi. Nanti bakal ada icon Bang Andi. Tapi pasti kalian bingung kan, kenapa setiap item ada beginian? Nah, kalau di Warnet Live, itu kan satu button untuk semua. Untuk pick up, untuk interact. Nah, kalau di Bakso Simulator itu berbeda. Jadi itemnya itu bisa kita pick up dan ada beberapa item yang bisa kita interact. Jadi ada pick up ada interact gitu. Beberapa items itu bisa kita pakai, bisa kita interact. Jadi nggak hanya dipakai buat pick up. Misalnya contoh item ranjang nih, bakal ada dua pilihan, pick up dan tidur. Tidur ya. Yoi, interact. Jadi di game ini ada fitur tidur untuk mempercepat waktu. Tapi kita hanya bisa tidur di malam hari ya. Kalau masih siang bolong gini kita nggak bisa tidur. Sama nah, kayak di trend cafe. Sama banget. Live aja. Oke, bagus. Atau klik button tablet untuk di mobile. Jadi nanti ada mobile ya. Dalam game Bakso Simulator. Tetapi oh, belum course, masih rahasia cuy ini apa nih? Nanti gue bakal jelasin lebih detail maybe di minggu depan lah ya. Intinya kita bisa lihat waktu. Oke, kita tunggu video minggu depan lagi ya. Ya, duit-duitnya. Dan kalau misalnya udah malam nih, gua interak tidur dan kita bakal bangun di siang hari. Nah sementara ranjang itu kita bisa taruh dimanapun. Jadi kita bisa tidur di samping gerobak pun juga bisa gitu. Tapi nanti gue bakal atur biar cuma bisa interak tidur di rumah ya. Masa iya kita tidur di tengah jalanan? Nah iya Bang Andi. Bang Andi. Mantap, jadi nanti kedepannya bakal ada item-item yang bisa diinterak. Loh ini apaan? Hah? Bom. Iya ada bom, anak-anak ada bom. Umbi. Wah. Oke, gue passing ke kalian nih. Kira-kira item apa aja yang bisa diinterak? Silahkan komentar di bawah. Menurut kalian item apa yang menarik dan cocok untuk diinterak di dalam game Bakso Simulator ini? Next, game ini ada sedikit perubahan di sistem penyimpanan. Nah, salah satu alasan kenapa game ini tuh cukup lama dibikin karena nanti khusus mobile gamenya itu bakal ada sistem login. Wow. Nah, jadi kalian anjir, bisa login buat masuk gila, anjay, ke dalam database kita. Wow. Atau kalian mau sign in pakai Google juga bisa kok. Dengan sistem ini seharusnya file kalian akan ke backup dan aman tentram. Bikin sistem ini perlu waktu dan banyak banget testing yang dilakuin. Makanya proses pembuatannya itu agak terhambat ya.
Tapi ini semua demi keamanan serval kalian. Perfect. Oh iya, jangan khawatir juga bagi kalian yang pelit kuota atau kalian tinggal di pulau tanpa signal, gamenya tetap bisa dimainin offline juga kok. Jadi nggak perlu khawatir, intinya penyimpanan ke online ini khusus untuk backup aja sih, untuk serval kalian. Jadi online-nya cuma buat save-an doang, kan kalau udah biasa. Ada sistem online gini, bisa aja nih gue kasih hadiah ke kalian lewat online loh. Jadi ya ditunggu aja ya, gue nggak sabar fitur ini live. Oke, kita balik lagi ke gameplay. Jadi di sistem gerobak bakso ini ada bombi lagi. Aduh, malas banget masa gerobak gue di belakang. Ada maling. Tapi, kok jalannya agak beda ya? Apain dia? Mau maling anjir. Dia maling dong. Aduh. Kenapa ada pencuri? Jadi di game Bakso Simulator ini ada musuh baru yaitu pencuri. Jadi sistem pencuri itu dia akan ambil item-item lu. Bahkan bisa aja yang diambil kayak kursi pegangan yang lagi duduk. Makanya diambil, kita mesti pukulin para pencuri itu sebelum. Ada banyak, 3! Buset deh! Model yang tiga kali hit. Nanti bukan bombi kok. Yang nyuri bakal ada model thief baru. Yang penting kalian bisa lakukan bombi si thief nyuri barang. Kuat banget ya dia ngangkat dengan satu tangan gitu. Dipikir-pikir kita juga lebih kuat sih, kita bisa ngangkat banyak barang. Unik juga. Anyway, kita tonjok pencuri dan dia akan jadi ragdoll kemudian mati. Tiga kali hit anjir. Kemudian sama kita bisa ambil barang bombi ya. Bombi yang pertama. Nah, selama barang yang dicuri, kalau kalian keluar ke main menu atau kalian close app-nya, kalian balik lagi, barang itu akan hilang ya. Jadi pastiin kalian gebuk dulu pencurinya. Jangan sampai kalian keluar sebelum barang yang itu balik ke tangan kalian. Waduh, rugi bandar dong. Kan gue mau ngomong apa gara-gara nih maling. Oh iya, gue mau kasih lihat ke kalian sesuatu nih, yaitu sekarang barang-barangnya udah bener. Sebelumnya kan nanas, pisang, dan lain-lain ini. Tapi sekarang bahannya udah bener nih. Dari mie dan bihun, kemudian sosisnya, bumbu-bumbunya, terus sayuran, lalu cabe, gue nggak tahu sih bakso pakai cabe atau enggak, dan juga bola baksonya. Mantap. Bakso penting. Nanti selama banget development bahan-bahan ini dan bahkan gerobaknya akan diperbaiki dan diperbaiki. Gokil, sekarang kalian bisa lihat kalau ini bahan-bahan yang benernya. Oke, ada sesuatu yang gue mau kasih lihat ke kalian. Pertama kita beli bahan dulu. Terus kita ke kok ada yang aneh ya? Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh? Bagaimana? Gerobak! Gerobaknya tidak ada, Bang Anji! Benar, gerobaknya hilang. Gerobaknya hilang! Woi Kang, kenapa gerobaknya hilang nih? Diambil! Iklan lagi, iklan dong! Udah. Momen wahana wow. Oke, kita ngambil, bisa ngambil gerobak. Iya, Jon. Bisa ngambil gerobak juga, Jon. Welcome! Akhirnya kita berhasil menaklukkan pencuri gerobak. Oi Kang, bantuin dong ambil gerobaknya. Oh, dia ngambil sendiri, Jon. Wah, dia OP juga dong. Pencuri barang, tetapi juga ada pencuri gerobak, guys. Jadi nanti sistemnya itu, si pencuri ini bakal ngambil dan akan keliling kota kalian bawa gerobaknya. Anjay. Dan kalau misalnya dicuri gerobaknya, artinya ya si Kang Bakso nggak bisa masak kan. Dan pasti customers akan marah karena masakannya nggak datang-datang nih. Dan rating kalian bisa anjlok. Makanya kita harus buru-buru gebuk si pencuri gerobak. Nah, ini ada sedikit perbedaan dari pencuri barang ya. Kalau pencuri barang tuh kan kalau ngambil barang kalian bakal hilang selamanya kalau misalnya dia bawa kabur. Kalau dia cuma ngestandong ibaratnya gitu ya. Tapi nggak bakal hilang. Tunggu kalian gimana main kan. Tetapi bikin customer kalian cuma nunggu aja. Jadi nanti si pencuri gerobak ini bakal keliling-keliling terus selamanya sampai kalian gebukin. Jadi taklukan dua musuh ini kalau kalian mau bisnis kalian sukses. Kalau kalian nggak mau juga nggak apa-apa sih. Siapa tahu kalian emang baik hati mau kasih semua barang kalian ke mereka. Model pencuri gerobak ini juga belum ada ya. Game ini emang krisis 3D model sih ya. Anyway, sekarang ada dua musuh baru ke dalam Bakso Simulator. Mungkin nanti ada gangguan-gangguan beda-beda dari Warat Simulator atau Warat Live yang akan kembali ke game ini juga. Tapi ntar kita lihat aja ya. Oke deh, itu aja dulu. Next part gue bakal jelasin lebih detail tentang ekonomi dan hal-hal menarik lainnya. Step by step aja ya guys. Makanya kalau video ini nyampe 40.000 likes, gue bakal tambahin kemarin komennya apa ya? Nuansa Indonesia makin banyak. Makanya kalian sering komentar dan like video ini karena selain bikin videonya makin rame, tapi juga untuk dapat saran-saran yang mayoritas mau nih. Misalnya kayak fitur tidur ini kan salah satu fitur yang sangat sering di request. Nah, karena mumpung game ini masih baru, jadi kalian silakan kasih saran-saran yang bagus dan original. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian mau nonton part 1 silakan klik video ini. Bye-bye semuanya. Mantap! Bakso Simulator! Ror. Oke anak-anak, ini kan udah kelar reaction dan reviewnya sekaligus ya kan. Udah nobar nih ya kan. Dan bagi aku pribadi ya, makin keren. Karena yang bikin kerennya ini, Jon.
bisa tidurnya itu, John. Tidur, jelas. Sama ini, John. Sama banyak juga orang-orang pengganggu, John. Tuh, orang-orang pengganggu itu, John. Itu ngeselin banget sih. Dia ternyata bukan kayak internet cafe semua atau biasa, John. Bener, beda banget. Tapi ada yang beda, yaitu bisa maling. Ada maling. Malingnya yang gerobak itu loh. Itu ngeselin parah sih, guys. Bener-bener mirip internet cafe ya. Tapi versi bakso lah itu. Tuh. Keren banget lah pokoknya. Makasih udah nonton. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Ya.